Bunyi-bunyi tuh. Tuh. Jam sih. Bukan kayak suara orang sih. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Gratis, bukan sedekah. Dengan subscribe, kalian support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Harry di Lorong Misteri. Malam ini, tim Lorong Misteri akan melakukan eksplorasi malam di makam Ranca Iyo yang dekat danau. Konon, danau tersebut terdengar suara jeritan sosok misterius. Baik, pemirsa. Oke, kita sekarang sedang berada di makam Ranca Iyo, kuburan umum, tempat pemakaman umum Ranca Iyo. Bawah sini. Ini ada bawahnya ada lagi ya kayaknya. Banyak nih. Harus hati-hati nih, agak menurun. Ya Allah. Ya. Sini guys, sini. Cepet. Kenapa? Kecium aroma-aroma. Apa cium? Kecium gak? Cium gak? Iya. Cium ya? Apa ya, wangi apa nih ya? Seperti wangi ubi ya? Kayak ubi bakar gitu loh. Emang kenapa kalau wangi ubi bakar? Gak tau juga deh, Apaan? Makin banget. Ih, ada yang baru kubur. Oh iya, ada yang baru dimakamin ya, pemirsa. Allahumma ghafirlahum warhamhum wa'afu. Baik pemirsa, kita di sini rupanya dekat sama sawah ya. Oh jangan ke sawah nih pemirsa nih. Hati-hati. Oh di sana hutan lah. Ini lebih seram ya di sana. Oh kalau nggak ada aksesnya, bisa-bisa ular semua nanti. Sebenarnya agak kurang enak nih, pakai. Bunyi-bunyi suara perempuan wanita di situ. Dari ada tali ini. Dari rawa. Sini ada rawa, tau? Coba. Jadi. Di sini kan itu ada enggak tahu dah apa namanya rawa. Sebenarnya kurang enak juga saya pakai kayak gini nih. Gak seperti biasa yang di clip on itu. Kalau gini tuh kayak harus megang dua. Kalau dari kita ke sebelah sono bisa kelihatan. Sebelah sono. Kantongin kali ya. Gua kedenger. Mana rawa-rawa? Terus di mana rawa-rawa? Sebelah sono. Kelihatan dari sini. Kalau kita ke atas lagi di situ tuh bisa kelihatan. Sono masih luas ini. Ini makam ini sangat luas sekali. Luas. Itu saya bawa ke sini itu ada penunggu rawa dari situ. Apa penunggunya? Nggak tahu. Ular piton. Aku undang kali. Ada apa nih?
ketawa. Ada apa ini? Ketawa. Ada apa ini? Ketawa. Suara ketawa. Kira-kira gak sih suara-suara ketawa? Gak tau dah. Kalau dari telinga kita sih kedengeran ini. Hah? Tapi gak tau dah, masuk ke rekam kamera atau enggak. Tuh, ketawa. Gemar banget. Kalau sini udah kayak lapangan ya, yang bawahnya mah. Tadinya mah main cek sini masih lebat banget ini. Oh gitu. Mm-hmm. Sekarang udah rapi. Ya, udah mungkin bakar-bakarannya ini. Tuh. Oh iya. Tuh. Jadi bakar. Alhamdulillah udah agak enakan. Apanya? Sudah agak enak, enggak tinggi-tinggi rumputnya. Oh, terhadap ular kan? Iya. Kemarin juga saya kesini juga dan gerak-gerak gitu. Hmm? Gerak-gerak aja. Manggil-manggil dia? Enggak ada suaranya? Enggak ada suara sih. Kayak ada suara orang aja. Suara gitu? Suaranya kayak dari dalam hati gitu. Tuh. Tuh. Kayak suara dalam. Menggema. Bukan. Apa suara speaker, ha? Gak ada. Coba cabut. Nah, cari lagi. Di sini kayaknya nggak ada spot yang enak untuk uji nyali gitu ya. Kurang serem kayaknya. Hah? Gimana? Gimana kira-kira yang ada yang agak serem? Kemarin sih di sini cocok banget di sini karena di sini tuh masih lebat banget. Orang di sini banyak gangguan-gangguan ya. Orang lewat sini aja udah gini-gini aja tuh. Ini juga rekomendasi dari subscriber kita. Oh gitu? Iya. Oh. Mantap gitu. Apa kata subscriber kita dari tempat sini? Kesaksian mereka. Angker kah atau bagaimana? Jangan cuma rekomendasikan. Coba di Lancar Yu di Xbox aja gitu. Coba bagaimana. Katanya sih rumor-rumor dari situ, dari yang rawa-rawa itu. Coba kita langsung ke TKP ya, ke rawa-rawa. Coba yuk kita dulu. Yuk kita langsung ke rawa-rawanya aja. Dan kita langsung dapat suatu yang kita cari-cari. Tuh, carinya ini sebenarnya ini nih. Pagar. Oh, ya. Bukan pagar apa namanya? Pohon. Iya, tadi ini. Duh, Bandung. Mas, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Coba sini. Oh iya nih. Bakar-bakarannya ada juga sini. Bandung. Tinggi banget tadi kali ya. Tuh, ketawa tuh orang.
Tinggi banget tadi kali ya. Tuh, ketawa tuh orang. Tinggi banget tadi kali ya. Tuh, ketawa tuh orang. Tuh ada yang ketawa-ketawa aja tapi. Sendung lagi. Mas, jaga. Oh, terada ular juga nih. Mana? Sini. Sono. Gimana? Sono terus. Kami luas. Lumayan jauh ya. Iya. Ini gimana kalau ada semak-semak belukarnya nih? Terasa ini banget. Gatel nih. Rasa gatel pasti. Susah untuk jalan juga. Melipir-melipir. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana? Ini ya? Ini mana rawanya? Allah. Aduh, untung gak nyangkut ke kaki. Ini bukan sih? Bukan. Ini sawah. Tapi. Sawah itu. Berarti lihat ya? Iya. Ini siapa lagi? Belak ini soalnya. Dari kiri, jangan kesana sana. Jalannya sini aja. Oh, sandung aja. Mana ini? Ya. Belum kayaknya, di sana lagi. Karena ini makam di pinggir jalan banget. Jadi, ya lumayan agak terang aja. Biar terang juga, mungkin orang karena tahu kali ya di sini ada apa. Jadi setiap lewat sini. Bingung, sepi banget ini. Selain kelakson. Kan biasanya kan kita kalau misalnya kita eksplor di tengah malam. Oh ini rawanya. Ah, ya ini. Tuh. Berasap ya? Berasap. Dingin. Biasanya kan kalau tak ada aja yang lewat ya. Kalau di makam nagrek juga kita. Di makam apa lagi? Bunyi-bunyi tuh. Diam sih. Bukan kayak suara orang sih. Hewan apa bukan ya? Dari situ tadi. Sebelah sini suaranya yang pusatnya. Sini rawa-rawa juga. Oh iya, ini rawa, masih rawa-rawa ini. Oh, lumayan luas juga ya. Iya. Oh, ini bukan rawa apa ini kali ya. Ya distansinya di sini kencang gitu. Kayak semacam di sana enggak terlalu ya? Heeh. Oh, danang ini kali ya. Kurang tahu, gampang juga ini. Oh, terada ini enggak? Buaya. Buaya jadi-jadian enggak? Udah malam banget ini. Kalau jatuh dua-dua enggak bisa nolong ini. Ngeri banget tuh mirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, rupanya sana juga ada air juga tuh. Seperti danau ya. Oh iya ini. Ini pinggiran ini. Pinggiran sawah ini. Ini danau ini. Ini danau. Ternyata ini danau. Silat. Ini danau. Hei, langsung jadi-jadi aja tuh suara apa sih? Besok lagi? Langsung jadi-jadi aja tuh suara. Kayak pengen nyari perhatian amat orang. Tunggu. Oh, hati-hati, terjatuh lagi. Eh, jangan di sebelah sana. Apa? Sebelah sana suara belakang. Oh, seberang sana ada uburan lagi? Ada. Sama aja sepertinya. Hah? Sama aja lah, orang di sini saya dengar ya. Enggak, sini doang ya. Dengarnya dari... Gak tahu pusatnya di mana. Soalnya kalau di sana itu dekat sama itu kan? Apa namanya? Pabrik. Ya. Tempat ini, itu. Pabrik. Pabrik apa ini ya? Ini masa kawasan industri apa bukan ya masuknya?
Entah, yuk. Cium lagi ya? Cium lagi enggak? Alim berkokok. Bukan ayam. Kotok. Bukan ayam. Hawa ada semakin dingin. Mungkin karena sudah dipotong rumputnya kali ya, jadi kayak kurang rasa angkernya ya. Iya. Jadi hawa dari kita juga, hawa negatifnya juga sedikit agak tidak kurang. Tidak begitu mencekam sekali, mungkin seperti sebelum-sebelumnya yang sampai subscriber ada yang merekomendasikan, mungkin karena tinggi juga rumput-rumputnya sehingga terlihat seram. Tapi saat ini ya, saya rasa sih masih yang begitu dekat sekali dengan jalan ya. Jadi biasa-biasa aja ya. Biasa-biasa aja kelihatannya ya. Cuma kayaknya suara-suara. Waktu udah makin mau pagi juga nih. Banyak sekali suara-suara ayam berkokok. Iya. Kita belum ngopi. Karena kita nggak suka ngopi. Iya begitu ya. Hei, ngomong nih pohon. Eh pohon. Makam. Kemudian nih tumbuhnya gede banget pohon. Coba kita ke sebelah sana. Berang lagi dong nanti kita keluar. Ya, tapi ya gitu-gitu aja sih ya. Yang kita lihat ini, kita kan mau mencari sesuatu. Sosok. Oke, mungkin kita eksplor aja kali, gak usah ada uji nyali ya. Ya mungkin. Karena kita ngerasa kurang begitu resistensinya kental. Resistensinya gak terlalu. Iya, resistensinya. Ya, mungkin sedikit agak mengecewakan subscriber. Iya, yang pasti sih kita udah mendatangi tempat yang direkomendasikan. Iya, betul. Agak subscriber yang memberi rekomendasi tidak kecewa juga. Ya, tidak kecewa ya. Anjing ya? Tuh. Nah, anjing. Paling takut banget kalau ngedengar suara anjing tapi itu. Tapi yang sedikit aneh ini jadi sepi juga ya? Sepi iya, loh. Iya, sepi. Termasuknya. Biasanya kita di makam-makam yang lain, motor itu sering rame gitu kan. Iya. Itu baru lewat motor. Coba kita lihat ke sini. Itu apa ini? Apa ini tempat? Cuma tempat ini doang ya. Buat itu. Oke. Baik pemirsa, mungkin cuma ini aja yang bisa kita dapat di tempat ini, tempat pemakaman umum Kimaidan Desa Rancayu. Lumayan. Cuman mungkin karena rumput-rumputnya udah dipotong, jadi mengurangi dari eksistensi makhluk halus di sekitar sini ya. Jadi kelihatan lebih bersih, jadi nggak begitu kerasa eksistensi yang negatif ya. Oke pemirsa, inilah dia sekelumit kisah di malam hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan komen di bawah kalau ada tempat yang sekiranya bisa kita kunjungi. Tetap di Lorong Misteri. Ha 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 ha.